Ini ialah soalan penyelesaian persamaan kuadratik. Kita belajar masa tingkatan 4. Untuk soalan ini, first kita kena ringkaskan dulu. 2 ni akan naik atas. So dia akan jadi macam ni. 2x kuasa 2 tolak x. Yang ini kita salin dulu sama dengan 2. 2 yang dekat bawah ni naik atas. So 2 tambah 3x kita letak dalam bracket. Okey. Bila dah sampai macam ni, kita buang bracket ni. Sebelum tu, depan ni kita salin dulu. Sama dengan 2 darab 2, kita dapat 4. 2 darab positif 3, kita dapat 6x. Okey. Yang belakang ni semua kita pindah pergi depan supaya sama dengan kosong. 2x kuasa 2 tolak x. Yang depan ni kita salin semula. 4, 4 ni asalnya ialah positif. Bila pindah ke depan dia akan jadi tolak 4, negatif 4. Tambah 6x, pindah depan dia akan jadi tolak 6x. Sama dengan bila semua ni dah pindah, dekat belakang akan jadi kosong. Okey, sekarang kita susun 2x kuasa 2. Kuasa 2 di hadapan sekali. Kuasa 2 tak ada geng, so biar dia sorang-sorang. Tolak x dengan tolak 6x. Tolak x, tolak 6x. Lepas tu tolak 4. Sama dengan 0. Kalau kita tengok, yang x ni dia ada geng, so kita selesaikan. 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 4 sama dengan 0. Okey, bila dah cantik macam ni, baru kita selesaikan. Nak selesaikan, boleh guna kalkulator. Saya tahu ada orang guna kaedah kalkulator. Tapi untuk yang ini, saya akan guna kaedah darab silang. Kaedah darab silang, dia susah sikit lah. Okey. First, macam mana saya nak dapat 2x kuasa 2? Nak dapat 2x kuasa 2, dia akan dapat daripada 2x darab dengan x. 2x darab x dapat 2x kuasa 2. Ini selesai. Macam mana saya nak dapat negatif 4? Nak dapat 4, saya boleh dapat 2 darab 2. Sini eh. Saya juga boleh dapat dengan cara 4 darab 1 ataupun 1 darab 4. So, saya buat 1 darab 4. Okey, kita nak negatif. Kalau kita nak negatif 4, maksudnya salah satu ni mesti negatif. So, saya letak dekat sini. Okey, then saya darab silang. X darab 1, 1x. 2x darab negatif 4, negatif 8x. Okey, jadi yang ini 2 ni, kita tambah. 1 tambah negatif 8, kita akan dapat negatif 7x. Negatif 7x ni sama dengan yang ni. Nilai yang ini, kalau sama dengan yang ini, maksudnya betul lah apa yang kita buat ni. Kalau nilai ini tak sama dengan ni, maksudnya salah. So kita kena betulkan balik. Saya ada buat worksheet khas untuk kaedah darab silang untuk siapa-siapa yang berminat lah. Okey, bila sampai sini, kita kena tahu 4 ni negatif, 1 ni positif. Jadi saya tulis dalam bracket 2x tambah 1. Bracket lagi, x tolak 4. Sama dengan 0. Okey. Okay. Bila sampai sini, saya selesaikan 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. Okey. So 2x sama dengan 0 tambah 1 pindah belakang jadi tolak 1. 2x sama dengan negatif 1. So x sama dengan negatif 1 per 2. 2 ni turun bawah. Selesai. Bila kita dah selesai yang sebelah sini, buat sebelah sini pula.
X tolak 4. X tolak 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Tolak 4 pindah belakang. Kita akan jadi tambah 4. X sama dengan 0 tambah 4. Kita akan dapat 4. Jadi kita ada dua jawapan. Yang pertama X negatif 1 per 2. Yang kedua X sama dengan 4.